Uy, espera ahí, tem. Pertama, hospital kita mesti ada dua. Ya? Dah boleh start? Ada daripada hospital UITM tadi. Oh, okay. 9 pun ada. Come on, Terengganu. Okay, if I clear. So kita ada 30 second left untuk kita mengumumkan tak pandai kita buat turn off pun. Eh, Zara apa ada? Lama tak jumpa Zara. Waalaikumsalam. Sri Iskandar clear. What? Apa pun dulu lah. Kita juga kerajaan lah. Eh, aku baru tak ada buku nota. Tak ikut nak salin apa lagi. Ya lah. Okay, doktor, kita dah mula ke? Boleh ke? Okay, kot. Dah boleh share slide. Tengok atau tak? Okay, alright. Ya. Yeah. Slide dah okay. Saya introkan sikit. Sekali lagi dapat bersama melalui platform ILD UITM Kedah. So saya nampak hari ini ramai daripada UITM seluruh cawangan join. Saya harap perkongsian ini bermanfaat untuk semualah sebab saya rasa semua akan kena apply dalam sistem semua cawangan juga kan ni. So hari ini kita ada figura penting UITM Kedah iaitu Timbalan Pendaftar UITM Kedah Encik Ismi Ridwan Ismail. So kita akan mulakan untuk sebarang pertanyaan boleh tanya di ruangan chat. Kita akan dimonitor oleh Cik Ain juga untuk sama-sama menjawab soalan. Dan attendance juga akan diberi link pada ruangan chat dan boleh isi. Nanti kita akan bagi jam latihan. Okay, saya serahkan kepada Cik Ismi untuk mulakan. Terima kasih Dr. Farina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Prof, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak ILD UITM Kedah kerana dapat menunjukkan short notice jugalah. Sedikit taklimat yang kita akan adakan bersama hari ini. Saya amat berusaha hati bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk menerangkan sedikit dan berkongsi sedikit apa maklumat yang kami ada mengenai KMS lah bersama tuan-tuan dan puan-puan. Untuk maklumat terbaru sekalian, kita ada bersama Dr. Farina, Cik Ain daripada Infotech, tim ILD UITM Kedah, dan tepi saya ni pun boleh letak ramai nak ni yang akan bersedia untuk bantu kita lah. Jadi, saya mulakan ya. Okay, jadi terpumpan, hari ini kita akan bercerita sikit, berkongsi sedikit dengan ini TMS. So, TMS adalah Time Management System yang akan dilaksanakan pada semua staf UITM keseluruhan. Jadi sistem ni apa dia sistem ni? Sistem ni sebenarnya macam e-clock lah. Selasa terumpan dah biasa e-clock kan. Cuma TMS ni adalah dia punya ni adalah maksud dia time management system. Dan ada satu sistem daripada HR2U yang mana dia sistem ni akan link dengan program punya backup perkhidmatan lah. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam HR2U dah ada cuti, dah ada LPT. So ni antara modul yang dia terbaru. So modul ni dikenali sebagai TMS. Jadi sebab sedikit saya cerita mengenai TMS. TMS ialah sistem rekod waktu bekerja, tugasan untuk staf UITM iaitu rekod kehadiran lah perempuan. Dan apabila rekod ni ada dalam sistem, dia akan menyana ke dalam rekod pengantar perempuan. Okay. A few things about TMS ni,
it can works on telefon pintar, tak ada masalah. InsyaAllah as long perempuan ada smartphone, ada data, ada telco yang sesuai, on je, tak ada masalah. Tapi kita faham, ada juga yang rakan-rakan kita yang tak ada smartphone, mungkin tak guna web-based, nanti saya akan ceritakan semua sikit tu. So, untuk maklumat perempuan, saya punya presentation ni ada dua bahagian. Satu, bahagian untuk pengguna. Pengguna ni semualah perempuan semua sekali, semua pengguna. Dan satu lagi bahagian adalah untuk ketua jawatan atau moderator. Jadi saya mulakan dengan pengguna dululah. Okey, untuk maklumat punca kuasa penggunaan DMS ni, kalau perempuan tengok dalam email semalam, tak salah saya, dah email daripada Puan Afrina, iaitu bertarikh 27 Januari 2021 mengenai pemakluman permohonan waktu bekerja peringkat bagi merekod kehadiran staf UiTM di TMS yang satu ini. Jadi kalau tuan-tuan baca, dia punya pelaksanaan dia adalah 1 Februari 2021. Macam sekarang tuan-tuan dah boleh masuk, dah boleh pilih, dah boleh review ke semua. Tapi sistem ni akan guna pakai pada 1 Februari. Maknanya tepat 0001 minit 1 Februari, insyaAllah dah boleh guna. Okay. Alright, untuk maklumat tuan-tuan, keperluan utama untuk penggunaan TMS ya, ialah semua staf yang ada akses kepada HRTU boleh guna. Maknanya kalau you mohon cuti melalui HRTU, you boleh guna. You LMPT melalui HRTU, you boleh guna. Yang kedua, tuan-tuan sila pilih WBP ya, waktu bekerja peringkat. Untuk staf pentadbiran, staf takbiran, pilihlah waktu kerja berperingkat yang ada dalam sistem tu. Tuan-tuan boleh seelok-eloknya pilih Februari ya, sebab nak mula Februari. Tapi saya tahu ada yang datukan saya pun duduk semak ni, ada yang datukan yang Januari, yang itu pun ada. Cuma mungkin ada sedikit dia punya ni, tapi tak apa, kita letaklah WBP. So maklumat apabila tuan-tuan pilih waktu bekerja peringkat, email notification akan dapat pada ketua bahagian yang mana dia akan meluluskan waktu kerja berperingkat tu. So, takluk ataupun setujuan terhubungan dengan ketua jabatan lah. So, kerja berperingkat terhubungan kita ada WP1 sampai WP4. Jangan lupa yang bulan Ramadan ni lah. Tapi setahu saya, WP bulan Ramadan tak buka lagi. So, tak boleh lakukan lagi ya. Kita buka yang simple dulu. Okay. Untuk makluman, pensyarah tak perlu memilih WBB. Maknanya, kalau you all masuk, terus dia tekan ketik. Tak perlulah nak masuk HRTU, pilih WB. Tak perlu. Sebab syarah kita akan ikut berdasarkan perkiraan akademik, iaitu 39 jam. Ikut pada ATS ATP itulah. So don't worry itu. Okay, kemudian item yang keempat ialah shift. Okay. Shift ni contoh saya bagi macam polis bantuan. Untuk maklumat perempuan, maklumat shift telah dimasukkan ke dalam HSPU oleh pihak induk ya. Maknanya tak salah saya, ada rakan saya Tuan Surya kat sana, dia dah masukkan. Jadi untuk polis bantuan, insyaAllah ni tak perlu pilih WBB. Dia ada automatic, dah ada dah. InsyaAllah lah, patutnya tak akan ada masalah apa semua. Tapi kalau ada masalah, datang balik kita akan tengok lah. Alright. Smartphone adalah lebih susah. Lebih susah pula. Telefon pintar adalah smartphone adalah lebih mudah untuk guna. So boleh guna Android, boleh guna iOS. Okay. Semua terhubungan, bila terhubungan pakai smartphone, untuk makluman, bila kita guna TMS, location tu kena on selalu ya. Sebab kalau location tak on, dia payah sikit dia nak capture GPS tu. Untuk iOS, iaitu telefon macam Apple pun semua, okay. Dia mungkin ada problem sikit waktu nak install apps sesuatu itu, sebab dia akan kata unknown developer lah. So you all kena ubah setting tu untuk boleh diterima. Okay, untuk maklumat tuan-tuan, sistem akan mula berfungsi metik pada 1 Februari 2021. Okay, saya tahu 1 Februari ni hari Senin. So, kebanyakan kita semua dah ada office. Tapi ada yang work from home kan? Tak apa, nanti saya cerita satu-satu. Okay? Okay, ini kandungan dia kita akan cerita. Satu, permohonan WBB. Kemudian, buat turun, ketik, usahan keberadaan, semak rekod. Jadi, terlupa apa yang terlupa buat, semua terlupa boleh lihat. Boleh tengok dalam web base pun boleh. Boleh tengok dalam handphone pun boleh. Tak ada masalah. Okay? Okay, kita mula dengan waktu bekerja peringkat. Saya rasa kebanyakannya semua dah
buat, saya duk tengok boleh tahan banyak jugalah. Okey. So yang ni kita senang je, kita masuklah dalam HR2U. Kalau lupa URL dia, Google je, type je HR2U attempt, keluar lah, dia keluar macam ni. Okey. Bagi mana staff yang baru berkhidmat dengan UiTM, saya tahu you punya nombor kerja tak ada lagi. InsyaAllah bila dah ada nombor kerja, kita bebat. Nah? Okay, log masuk macam biasa. Dia akan sampai kat menu depan ni yang kita nampak kan? Okay. Jadi apa yang tuan-tuan perlu buat, nanti bila sampai kat menu tu, tuan-tuan pilih pergi dekat pengurusan waktu bekerja. Nah? Sudah je. Misalnya waktu kerja, ambil waktu kerja, pilih permohonan buat tak saja. Satu, dua, tiga. Okey. Kadang Ramadan tu, tunggu saat kita buat admin dulu. Simple je. Admin tu. Okey, dia akan keluar lah macam ni. Dia akan tulis lah. Ah, macam ni kita tak contoh Hashim bin Hussein. Dia patut tulis Syam ni. Dia akan beritahu lah nombor pekerja berapa, apa semua. Tolong buat tengok lah, kalau nama berlainan, kena inform moderator, kot-kot sekejap kita keluar nama lain. Atau kita buat kat orang lain. Bahaya tu. Okay. Jadi tuan-tuan dia keluar yang ni. So yang sini ada dia tulis. Macam ni dia akan keluar. Okay, macam ni dia tunjuk Cik Asyik. Cik Asyik ni tunjuk Kelantan. So dia akan keluar WB yang Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Sudah beritahu ini. Okay. Jadi pilihlah Februari nak apa, Mac nak apa, Mei nak apa, Januari ni. Sebab kita dah Januari dah kan. Kalau yang mana tak buat lagi, dia cuba try tengok. Dia cuba semua Februari saja, Januari tak payah. Tapi saya rasa kebaktikan semua dah pilih Januari je. Okay. So, terpun pilih yang ni, apa semua. Make sure pilih ni sampai bulan 12 ya. Lagi senang kita buat semua zrap sekali. Okay. Kalau nak ubah, nanti lepas ni kita boleh ubah. Akan ada dua button kat bawah tu, iaitu draft permohonan dengan hantar. Kalau you draft tak sampai dekat ketua, maknanya you punya WB tu tak akan boleh function. Dia klik hantar, insyaAllah sampai dekat ketua, ketua tekan lulus. Jadi maklumat untuk ketua, tengok-tengok lah email, tengok sistem. Saya rasa ada banyak yang masuk. Tengok mana sesuai, kita luluskan. Itu sahaja, senang mudah saja. Kalau you dah hantar, dia akan tulis yang berjaya disimpan, nama akan keluar kat bawah ni. Kemudian dia akan tulis, sedang diproses oleh siapa. Okay. Bagi pengguna, tolong tengok, you punya pelulus siapa, takut silap pelulus orang lain. Tiba-tiba, lulus tetap orang daripada kampus lain. Ada pernah jadi. So moderator akan betulkan. Okay. Kalau macam ni, Cik Asyik ni diluluskan oleh Cik Zulkifli. Kelantan ni Dr. Zulkifli lah setahu saya. Okay. Mudah saja kan? Okay. Dia, nanti saya akan cerita buat kata jumlah. Ni saya cerita pengguna. Untuk pengguna, untuk you mohon WB, mudah kan? Cerita kan? Right. Okay. Next step seterusnya, ingat untuk mohon WBB pakai web based, jangan pakai yang dekat handphone, pakai yang web based, buka komputer. HR2U adalah internet, bukan intranet. So buat daripada rumah pun tak ada masalah. Okay. Nanti guna handphone, kalau handphone tu dah banyak memori pakai, remove lah certain apps yang tak pakai tu lah. Okay, untuk iOS, you carilah HR2U. Untuk Android, you cari dalam Play Google Play je. Ha, nanti dapat tu, download lah. Okay. Tapi saya tahu ada setengah macam dekat iOS ni dia akan ada problem lah sebab dia akan keluar untrusted developer. So, you ubah kat setting tu. Jadi, saya dah tunjuk lah. Advanced setting, security, tanda key for other resources. Okay. Different phone, different dia punya ni. So, kalau tak sure, you Google. Kalau tak sure lagi, kawan-kawan kat Infotech kita ramai lah. Kita tanya dia orang. Sebab saya tahu ada yang pakai Apple dah satu masalah dia cara dia lain. Yang pakai Xiaomi, pakai yang apa Huawei tu lagi tu ada yang berbeza. Tapi insyaAllah setahu saya Android tak ada masalah. Kali lah kalau you up firewall ni sangat, okey tak ada problem lah. Okey. Dah habis download tu kan? Dekat handphone mesti keluar. Rasa kat handphone saya pun ada. Wah, nak suruh mesej saya. Okay. Untuk malam tahun dia akan keluar. Saya tunjuk ya. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay. Jadi kita install, kita tentu je. Yang penting
nama betul ya. Okey, bandar ketik masuk keluar menggunakan peranti mudah alih. Itu smartphone kita lah. So, tuan-tuan bila masuk, dia akan keluar macam ni. Okay. So, login nama. Login sama macam yang web-based punya. Okey. Masuk login, tekan, log masuk. Dia akan keluar yang tiga item di sini. Untuk mana tuan-tuan, baru tiga. Nanti keluarlah lagi banyak lagi. Dia punya application tu. Ya. Okey. So, akan keluar sini. Dia keluar satu mesej tu, daftarkan telefon ini sebagai anak perangkat waktu. Okey. Bila you download kepada handphone, handphone tu akan diletak status handphone tu je boleh guna untuk you all punya ketik. So, tak boleh handphone ni. Tapi sebenarnya boleh. Saya tahu nanti you all ni bodoh nak masuk ranah apa kan. Mesti ada yang nak beli handphone baru kan. Kita tak ada masalah. Jangan bimbang lah tu. Yang penting bila beli handphone baru, handphone lama, kat HR to you tu, you ketik, keluarkan, padamkan alat perangkat waktu tu. Bila off tu, baru you boleh install app dia ke dalam handphone yang baru, daftar ke handphone baru. Sudah je. Jangan bimbang. Tapi yang penting handphone lama padam dulu lah. You tak padam, handphone baru tak boleh buat apa. Dah tak boleh buat apa, kalau handphone lama tu dah terjual, tanya boleh lagi. Kita boleh jahit-jahit lagi. Don't worry. Okay? Okay, bila you klik, sorry saya tunjuk ni, bila you klik kehadiran ni, satu lah, bila klik saja, you akan keluar macam ni. Nombor satu, dia akan keluar nama pengguna lah. Okay. Jadi dia keluar nama Hashim bin Hussein. Nombor dua, dia akan keluar lokasi, lokasi semasa. Ini yang bergantung pada GPS handphone. Okay. GPS handphone ni macam tadi saya cerita, phone location kena buat selalu lah. Saya tahu nanti ada setengah yang you duduk Melaka, tiba-tiba dia keluar dekat Pontian. Okey. Kenapa? Kadang-kadang dia memang ada lari sikit. Tapi insyaAllah saya akan cerita satu di satu kerana you nak buat setting tu bagi betul balik. Okey. Alright. Nombor tiga, tarikh. Tarikh mestilah. Mesti lah tarikh bila nak. Jangan dia tiba-tiba nak ketik. Tak tahu keluar bulan lepas punya tarikh. Tak kenal dah tu. Tengok masa. Masa betul. Tidak. Boleh you tengok yang ni, dia tulis ketik terakhir ni yang ketik yang semalam punya. Okay, alright. Itu dia punya ni kan. Okay, seterusnya yang ke-6 ni, tuan-tuan dah ada lihat kan, pilihan-pilihan lokasi pekerjaan dah. Okay, madangkan kita semua PKP sekarang ni, so kita boleh pilih dua option lah. Satu bekerja di rumah, satu bekerja di pejabat. Okay, yang bekerja di pejabat adalah essential service. Ini ketua-ketua pun kena mainlah tiap-tiap hari kan. Okay, tak ada masalah. Okay. Untuk maklumat tuan-puan, dalam sistem TMS, dia ada sebut kalau bekerja di pejabat, ketik masuk ketik keluar hanya boleh dilakukan dalam premis 50 meter radius. Okay. Moderator akan keyinkan kad mana boleh. Untuk maklumat tuan-puan, untuk bagi Kedah, saya dah ada 6. Saya ada satu di bangunan pentadbiran, saya ada satu kat bahagian fasiliti, satu di pejabat polis bantuan, satu di hal ehwal pelajar, satu di HA dan satu di PSB. So dia akan letak 50 radius setiap satu. Okay. Kalau tanya 50 meter tu besar mana? Okay, 50 meter tu senang je. Kita anggap diameter punya radius. Tak mana nak bayangkan lah 50 meter ni. Okay, kalau peminat bola dia tahu kan. Kalau padang bola dia lebih kurang panjang dia 100 ke 110 meter tu. Terima kasih lah. So kalau 50 meter tu separuh daripada bandang bola tu yang tempat kick off tu. So you anggap lah tempat tu tengah situ, di situ 50 meter, boleh anggap lah no? Alright, butang ketik masuk. Kat bawah ni, yang mana hijau. Butang lupa ketik, okay, butang lupa ketik ni tuan-tuan, contoh lah. You patutnya masuk ke 8 kan. Kali tu baru sampai kat office 7.20, bos panggil. Eh siapkan ni, kita nak hantar, saya bersyarat nak pergi sebelah. So you buat lah, tak sempat nak buat kick, tak ketik pun tak ada kan. Lepas tu bawa WhatsApp. Alamak. Tak masukin lagi. Okay. Boleh guna button lupa ketik tu. Okay. Alright. Yang ke-9 ni ada tulis WB. Waktu mana pilihan terompat. Dan warna kad lah. Dulu kita pakai kad kan. So dulu ada kuning, merah, hijau kan. Okay. Kalau kita semua warna kuning. Kan. So. Okay. Langkah ketik masuk. So just nanti ketik dekat bekerja dari rumah atau bekerja dari pejabat, klik ketik masuk,
Then click OK. Settle. Selesai. Ha, jangan bimbang. So nanti dia akan keluar macam ni. Okay, hak ni waktu ketik keluar pula kan. Ketik keluar pun lebih kurang nanti bila you masuk balik dalam yang tadi yang first the apps tu, you masuk, dia akan keluar balik maklumat yang sama, GPS yang sama. Jadi kalau you pilih syarat, dia akan keluar GPS lain. Tarikh dia bila, masa dia. Okay, untuk maklumat perempuan, dia ada smiley face ni. Smiley face ni memang dia ada lah. Tapi saya cerita dulu. So satu nama, dua lokasi, tiga tarikh, empat masa, lima ketik bila nak keluar kan. Okay. Yang keenam smiley face ni kena pilihlah. Selalunya bila kita dah balik ni kita seronok kan. Ya tak balik tu boleh buat macam-macam kan. Okay. Kemudian button ketik tu. Okay, bak-bak yang WB ni memang akan ketikkan keluar. So tak payah. Dia akan sentiasa ada lah. Okay. So ketik keluar macam biasa. Jangan lupa pilih smiley face mana. New ke, neutral ke, ke masam. Janganlah masam. Nak balik in. Okay. Alright. So klik okay. So sistem akan simpan. Rekod kehadiran berjaya disimpan. Kalau tak keluar, cuba lagi. Kalau tak keluar nanti kita check kan. Tengok moderator boleh check sama ada belum maklumat tu berjaya simpan atau tak. Okay. Okay kak tu. Hanya slide ni panjang. Saya cuba. Ni nasib baik saya ada Abang Haji kita yang telah berjaya menyiapkan satu slide yang cukup mudah dan ringkas. Oh, thank you Aziz. So, hari ni untuk panduan ketik masuk keluar menggunakan laman sesawang. Okay. Untuk malam perempuan, saya tahu bukan semua ada smartphone. Dan ada yang smartphone pakai data telco, okay. Kalau pakai yang dekat office, sebab dia pun pakai data telco sekarang, pakai prepaid apa. Yang tu okay. Yang tak ada langsung smartphone nak pakai laman web, boleh. Tak ada masalah. So saya akan tunjuk ini. Tapi dia kena mohon kebenaran dulu. Tapi kalau dia contohlah. Lagi saya cerita kalau handphone hilang, biasalah. Kalau handphone hilang pun tak sebab apa. Sebelum main tu hantar anak main handphone, betul baling mana handphone tu masuk buah. Mesti kita pun cari tak jumpa lah lah. Sebab salah buka web. Tak apa. Kita ada panduan cara nak guna. Okay. Alright. Masuk dalam SHA2U secara web. Maksudnya dekat office lah dah. Okay. Buat kat office. Kat office tu make sure lah komputer you tu. Kalau hari ni you cuba try tengok buka Google Map, okey tak? You punya komputer tu tunjuk kat mana? Just try je, just nak tengok kan? At least you all tahu komputer you tu kat mana. Sebab komputer saya rasa tak ada masalah sebab kita ada pakai kabel. So kita ada IP dalam tu. IP tu boleh beritahu kat mana kita ada. So saya cerita dulu. Okay. Kat web SHA2U, masuk login macam biasa. Pergi dekat pengurusan waktu bekerja. Pilih ketik masuk ketik keluar. Ada nampak ni kan? Kemudian dia akan keluar macam ni. Okay, saya cerita dulu kat bawah. Bila keluar skrin ni kat bawah. Yang atas ni kita penerangan lah. Okay. Dia akan beritahu jam masuk tubuh kepon. Kalau pakai web tu perempuan, make sure lah sebelum kalau you all WP2 sebelum ke 8 kan. Okay. Dia akan beritahu WBB tu berapa yang get GPS. Kemudian sebab persiapa pakai web. Kita galakkan perempuan untuk guna smartphone sebab smartphone akan lebih mudah. Tapi kalau perempuan nak guna web, kita boleh, tak ada masalah. Okay, untuk maklumat kita ada nota sikit. WBB akan depan pada start ini dan memandu. Shift, dan shift akan telah ditetapkan. Jangan bimbang tu lah. Staff akademik tak perlu buat WBB sebab you all boleh ring. Okay. Alright, macam mana nak buat? First kali tekan. Tekan GPS lah dulu. Tekan GPS, dia akan dapat dia punya ni. Kan? Tengok pada time dia semua tu kan. Okay. Dan dia akan tulis sini. Sebab menggunakan web aplikasi bagi ketik keluar. Pilih drop down menu yang ada kat sini. Apa sebab? Contoh, handphone hilang. Catatan tulis lah. Hilang ke apa. Dan macam biasa, macam tadi, dia ada yang bekerja di pejabat, bekerja di rumah. Jangan lupa yang tu. Alright, so ni yang tadi. Kemudian ketik masuk lah. Ataupun kalau macam tadi terlupa apa, klik lupa. Tolong ubah kalau klik macam dulu all masuk lewat dia terlupa. Okay, lewat ketik. Betul jabatan akan dapat
dia punya email tu. So dan tu mahu dia depan untuk tengok lah. Okay, ni dia screen dia. Okay, ni bila pilih time masuk dia, ni dia akan keluar pilihan dia. Contohlah macam saya cerita tadi kan, tempat saya pakai web kan. Okay. Hilang telefon pintar, telefon pintar kehabisan bateri. Tiada akses bagi ketik masuk melalui telefon pintar, telefon pintar tidak dapat mengesan lokasi GPS. Okay, number one, kadang-kadang tekan tak keluar kat Uganda pun ada juga. Tertinggal telefon pintar kat rumah. Itu kita akan pilih lah. Nah, perempuan. Untuk maklumat perempuan, pilihan dalam yang ni cuma ada yang ni saja. Okay? Alright. Okay, untuk maklumat perempuan, untuk ketik masuk ni, bagi yang bekerja berempat, kena ada 50 meter radius lah. So, kalau perempuan, kalau ada setengah bangunan tu ni, dan tempat kerja perempuan tu mungkin jauh. Sekarang ni, try lah komputer kawan-kawan dulu lah. Alright. Tapi kalau yang mana betul-betul tak ada smartphone atau mungkin you ada phobia of electronic devices, saya tahu ada setengah tu yang tak berapa biasa guna. Kadang-kadang nak minta cuti pun minta kawan tolong isi kan sebab phobia kan nak guna kan. Okay. Kita based on request, saya akan boleh daftarkan untuk you all untuk menggunakan dalam web. Tapi dia ada tempoh-tempoh dia ya. Dia bukannya banyak 20 tahun semua pakai web tak nak kot. Saya rasa insyaAllah kalau mungkin naik go for smartphone. Dah lah. Okay. Alright, kita pergi seterusnya. Ini tadi saya cerita ketik masuk apa semua. Basically senang je. Kalau tuan-tuan buat ni, mudah saja. Everything kalau you buat dalam ni, dia mesti last kali dia akan keluar ini. Maklumat telah berjaya disimpan. Maknanya anda telah merekodkan ketik masuk dengan lengkap. Betul kan? Dah. Okay, ini untuk ketik keluar. Ketik keluar pun sama juga. Katalah nak balik 4.5 kan. Okay, dia akan keluar sama juga. You masuk dalam tadi bermula waktu bekerja apa semua. Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar sedikit. Cuma dia akan, you nak ketik keluar je. Dekat bahagian ni akan tulis ketik keluar. Okay. Kadang-kadang you pakai web base ke apa. Ni yang web base lah. Kalau yang smartphone dan segi-segi cerita pun ada sama juga. Okay, ada setengah perempuan yang mungkin pagi tu you ada kat office. Tiba-tiba you emergency. Katalah apa ke, kata let's say, kata tiba-tiba you rasa demam. Ni kan, okay, you ada pilihannya ni. Sama ada perusahaan kematian ke apa ke, jangan lupa inform boss dulu lah sebelum nak ketik keluar. Okay? Alright. So, ini pun sama juga keluar balik pilihan dia. Bila ada isian tu. Okay. Just ketik keluar, insyaAllah dia akan keluar yang ni. Mana you complete you punya cycle tu. Dia proses dia sama macam waktu you guna punch card. Kalau tuan perempuan ada pakai biometrik pun lebih kurang sama. You pergi yang ni, you pergi yang ni. Cuma beza dia kita pakai electronic devices yang sekarang ni. Okay. Yang mana pakai smartphone, pakai smartphone. Dia akan jadi lebih mudah lah untuk tuan perempuan. Jadi tuan perempuan pun boleh tengok rekod, boleh simpan. Sekalanya insyaAllah. Tak ada masalah. Okay. Dah habis bab ketik. Okay lah. Saya tahu ada soalan. Ini pun tak. Okay. Alright. Bagi saya cerita dia, sekejap-sekejap pergi satu-satu. Boleh ya? Okay. Sebab saya ada dua fasa dia punya taklimat ni. Okay. Kemudian dalam... Apa Cik Ismi? Siapa ni? Dura dengan Puan Jona ada tolong jawabkan soalan dekat chat room. Dia rasa okey lah. Kak Gah ada. Kak Gah ada. Okay. Ada. So, bolehlah Cik Ismi boleh continue. Okay, alright. So, kemudian saya cerita pula yang pandang kesalahan keberadaan dari laman sosial. Okay. So, makluman, ini adalah satu option dalam satu ini yang menceritakan kita ada kat mana. Contoh you masuk pagi ni tapi you ada meeting mungkin kat luar daripada UiTM. Maknanya kerja-kerja rasmi tapi kat luar UiTM. Contohlah macam saya duduk kat Kedah, mungkin saya ada meeting dekat Wisma Negeri. Ini yang saya akan cerita pasal keberadaan saya. Jadi sebenarnya saya utamakan dulu yang keluar tu keberadaan, tapi saya akan cerita juga. Okay. Tujuan untuk keberadaan ialah untuk you record urusan-urusan rasmi universiti di luar UiTM. Contoh, mesyuarat kat Wisma Negeri.
atau macam selalu rakan-rakan BPM saya, dia ada mesyuarat dengan JKR. Biasalah dengan JD apa semua kan, jutera daerah apa semua, dia akan ada itu. Okay? So kalau dalam web, bentuk dia macam ni je. Dia akan pergi kat pengesahan waktu bekerja, pergi kat permohonan waktu kerja peringkat, terus pergi kat permohonan pengesahan keberadaan. Okay? Dia akan keluar macam ni. Bila kita masuk tu, dia akan keluar lah. Dia akan tanya, tarikh bila, masa, waktu apa? Sebab apa? Ada catatan tak? Okay, itu kita akan isi. Apa yang nak diisi? Okay. Pilih tarikh permohonan pengesahan keberadaan. Keluar, pilih sebab permohonan. Okay. Nombor tiga, klik button padam. Kalau ada yang ni, kita nak padam, padam lah kan. Okay. Terdapat untuk maklumat, ini button tambah maklumat memang kena tekan sebab dia akan keluar 1, 2, 3, 1 kan. Dua butang draft. Kalau terdapat tekan draft, dia akan simpan sama tu, tak sampai lah kat ketul. So, tak tahu. Tiga, borang hantar permohonan. So, dah klik tu, hantarlah. Okay. Jadi, butang satu ni tarik. Eh. Ni jam bila nak pergi, agak-agak lah. Mungkin pukul 10, balik semua pukul 12 contoh. Sebab dia pilihlah mesyuarat di luar pejabat. Ada program, ada perbincangan atau consultation dengan untuk dia punya research ke apa, letak. Lawatan kerja, lain-lain. Taklah urusan rasmi, mungkin ada go buat lain-lain kan. Ambil barang apa kan ke. Jatatan kalau tak buat, dari situ pilihlah jatatan ni. Tapi jatatan ni bukan buat karangan lah, buat simple je. Boleh. Mesyuarat di luar pejabat, okey pilih. Mesyuarat di Wisma Regi, pilih. Simple. Atau mesyuarat di kementerian. Settle kan? Okey, jangan lupa hantar. Okey. Bila kita hantar, kita akan memakan mesej maklumat berjaya disimpan. So, dia akan keluar kat bawah ni. Dan dia kita status, sedang diproses. Dia sampai kat ketua. Kita tengok, kita oh hampir meeting lah. Tak apalah, okey lah. Memang aku yang suruh. Tuk, dia tekan dulu. So, settle masalah. Jadi, dia ubah kalau ada meeting mana-mana, habak kat bawah lah. Okey, status pengesahan keberadaan. Ini adalah untuk yang mana untuk pengesahkan lah. So, screen ni akan memakai status permohonan pengesahan keberadaan. Cerita di situ ya. Permohonan pengesahan keberadaan akan dihantar kepada pegawai memenang untuk tindakan selanjutnya. Jadi rumah bila sampai isi, beritahulah kat bos. Nanti boleh dah tekan kan? Sudah kan? Okey. Sudah settle keberadaan. Keberadaan ni sangat simple je. Okey. Sekarang saya cerita pandang menyemak rekod kehadiran melalui peranti mudah. Jadi rumah kalau rumah ketik, rumah pun nak tengok juga kan? So ada rekod is saya. Saya punch in tak semalam? Punch in tak hari ni? Punch in esok tak boleh lagi sebab kita kira hari ni tu. Okey. First dia akan keluar macam ni. Bila terlepas masuk dalam, dah letak apps tu dekat handphone. Terlepas pergi sebelah kiri kan ada tiga line button. Eh, untuk Android. Untuk iOS, lain sikit kan? Okay. Untuk rekod kehadiran, terlepas first, saya minta tolong tengok menu tu betul tak dulu. Yang pertama, gambar okey tak? Gambar tu. Kalau gambar tak betul, inform pada pihak infotek untuk kita buat ambil gambar lain je. Saya tahu kot-kot dulu gambar 20 tahun je lu. Mudah gambar lah ni rambut putih. Tak tukar? Boleh lah. Tak ada salah. Check nombor pekerja betul tak? Nama betul apa semua? Itu yang penting lah. Tapi yang ni kita cerita buat rekod kehadiran. Tapi sajalah saya cerita ingat menu atas ni kan. So tengok rekod kehadiran, kita klik lah kehadiran. Haknya macam nak keluar tadi, kita tekan tiga line kat atas tu. Dia pilih menu. Tekan itu. Dia akan keluar macam ni. Kehadiran, rekod hadiran saya. Rekod kehadiran staf sekalian. Bos-bos tengok lah. Okay. Menunggu kelulusan saya. Menunggu tindakan saya. Status permohonan. Permohonan mendaftar semula ID peranti. Ini kalau ni lah. Kalau you tekat switch handphone lah. Permohonan mendaftar semula ID peranti menunggu kelulusan saya. So kita klik. Ini kita nak tengok rekod hadiran. Kita klik pada rekod kehadiran saya. Kliklah. Tik. Dengan jari. Dia akan keluar macam ni. Tarikh. So, you click in pukul berapa? You keluar pukul berapa? Tarikh. You click in pukul berapa? You keluar pukul berapa? Ini ada sebab. Ada sebab ni kadang-kadang sebab untuk ketik masuk ke ketik ke, untuk keluar ke. Kadang-kadang macam, okay.
dia ada kod-kod dia, M dengan K ni lah. M ni maksudnya masuk, K tu maksudnya keluar lah. M masuk, K keluar. Faham kan? Simple kan? Alright. So dia akan beritahu, you ketik ke apa, dia akan keluar. Kat Shalom, okay. Dia ingin untuk rekod you. Ini kita akan memakai rekod kehadiran staff secara mingguan. Staff boleh membuat carian dan rekod selepas menggunakan navigasi ini. Dia ada arrow key, arrow key kanan. Okay. So dia buat kolak satu minggu dah, dia buat kolak satu bulan. Tapi kalau dia tengok web base, web base cross semua. Okay, right. Saya cerita pandai menyemak rekod kehadiran melalui laman sesuai H1U. Nah, ini kita masuk dalam H1U. Bagi rekod kehadiran, dia akan keluar macam ni. So dia akan beritahu, you clock in pukul apa, you clock pukul apa, ada sebab, ada kesan-kesan. Dekat status ni, kita nombor 1, HKM, HRM, HK, 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 HKM, HRM. Okay, apa dia maksud dia? Sudah saja, okay. HRM tu bukan masuk Hari Raya Malaysia, tak, okay. Kali ni tengok hari Sabtu kan? So dia jatuh, semingguan lah. HK apa maksud? Hari kerja. Jangan lupa, HK bermaksud hari kerja. Simple saja. Okay? Macam ni saya cerita kan? HK hari kerja, kalau tuan-tuan MC cuti sakit, akan ada dalam tu. Kalau minta cuti rehat, confirm keluar cuti rehat. HRM, hari rehat mingguan. Cuti umum HKM, hari terpaksa mingguan. Inilah rekod yang ada bila keluar. Jadi bab status tu automatik ke ada, tuan-tuan tak perlulah hafal teks dalam web tu ada lah yang bimbang. Ni bukan macam SIM semua nak kena hafal. Saya pun tak boleh nak buang lagi duit peringat banyak lagi kod-kod. Okay. So rekod kehadiran saya cerita sambungan, dia akan keluar nama, keluar tarikh, dia keluar lah ni. So ada nama, nombor kerja, julat tarikh, tarikh rekod kehadiran, hari berikutan tarikh, status pada tarikh pilihan. Okay. Kita akan memaparkan WBB yang telah dipilih oleh staff. Okay. Bagi staff admin, kita kena pilih lah WBB kan. Shift bagi staff yang berjabat terdapat shift. Dan untuk staff admin, tidak ada shift, tidak ada WBB. So, insyaAllah, patutnya lebih mudah. Untuk Miss Bantan, nanti saya akan semak dengan... Miss tadi saya dah dapat confirmation, Tuan Surya kita dekat sana dah kira sepatutnya Bantan tak ada masalah. Tapi saya tahu ada lagi department yang ada shift kan. So, kalau yang ada yang shift, kalau shift tu saya minta you rujuk dulu dengan rakan-rakan induk dulu boleh tak? Sebab kalau macam Polis Bantan, dia ada kat geng induk dah isi. So, patutnya tak ada masalah lah. Unless lah kalau kat tempat you, you tak bagi info dekat Shalam, okay, tu ada sedikit permintaan sikit. Okay, alright. Okey, kita sambung balik rekod kehadiran. Okey, ini adalah paparan dia akan keluar lah. 10 ni, ni dia, paparan dia 10 ni yang ketik masuk, 11 ni ketik keluar, 12 ni kesalahan keberatan. Contoh macam UP, meeting macam tadi saya cerita, okay, dia akan keluar kat sini. Ini jumlah jam kerja. Automatik dia keluar. Macam mana dia kira? Don't worry, komputer dah buat dah. Saya pun mening lah. Ni saya cerita dia kan. Dia sama, basically sama. Untuk maklumat perempuan, TMS ni mudah. Kalau kita boleh buat. Nah, mungkinlah untuk on the 1st Februari ni, saya tak semua pakat. Saya tak guna, tak pula jam ni. InsyaAllah okey kot. Okey, ni jumlah. Ni paparan dia lah. Alright, rekod kehadiran akan ada kat sini. Ini kita boleh tengok macam biasa lah. Sebenarnya H1U, tak ada masalah. Once you ada the apps tu, you nak tengok cuti, you nak mahu cuti pun pakai apps. Lebih mudah. InsyaAllah kalau H1U akan lebih evolve lagi. So dalam apps tu akan ada lagi banyak. Setakat ni baru dia tiga kan. InsyaAllah kita ada rekod. Okay, rekod kehadiran. Ini kita boleh tengok. Kita pilih hari apa. Kita boleh klik cari. Kita tutup view. Kita keluar macam ni. Mudah saja. Alright, okay. Ini saya nak cerita a few things about bila you guna ni. Okay. Saya cerita ni sebab terubah adalah pengguna, maknanya you all ada user. A few things yang akan keluar pada waktu ni, contoh
yang pertama sekali untrusted enterprise developer. Okey. Tengah iPhone dia akan keluar yang ni. Okay, macam mana nak handle? Pergi kat setting, you allow lah. InsyaAllah akan okey. Kalau terumpun tak jadi juga, okey. Nombor, selalunya kita tanya pakcik Google lah nak jawab kan. Tapi kalau tak sure, pergilah jumpa rakan-rakan infotech. Boleh bantu, tak ada masalah. Okey. Ni selalunya akan keluar dekat iPhone je setahu saya. Dia jarang kali ni. Maklumat kedua untuk para pengguna dekat sini. Okey, bila you order install app, you punya lah nak tekan kan? Sebab ni tak boleh lagi. 1 Februari. Sebab tu dia akan keluar. Harap maklum anda tidak punya akses pada skrin ni. Maaflah, pop-up message dia tak keluar. 1 Februari boleh guna. Dia cuma akan keluar. Harap maklum anda tidak punya akses pada skrin. Termasuklah ke makluman yang ketiga. Lagi 1 Februari tak on. Selagi tu kita tak boleh nak tengok rekod kehadiran apa semua. So dia akan keluar. Harap maklum anda tidak punya akses pada skrin. Terusnya. Kemana ada umpan untuk makluman sebagai kita sebagai user, kita kena tengok benda ni betul ke tak nak. First kali tengok dalam you punya apps tu, gambar you betul tak? Nama betul tak? Okay. Make sure you punya campus tu betul tak? Okay. Dan kalau you pasang kat bawah ni, dia ada tulis batalkan peranti KMS. Okay. Yang ni, macam tadi saya first kali saya cerita tu, you beli handphone baru kan? Handphone lama, tekan batal ni dulu. Baru you migrate ke handphone baru segala apa semua tu. Ha? Make sure you tekan tu. Kalau tidak, handphone baru tak boleh guna untuk ini. Tak jadi cerita pula handphone lama je eh. Biasanya ada cara, don't worry lah. Nanti kita beli cerita. Okay, jangan lupa lah, kalau beli handphone baru, pakai handphone baru, tolong batalkan peranti TMS ni dulu. Okay, sebab bila you kena TMS, dia akan lock dekat handphone ni. Alright? Nombor 5. Masuk dalam web kan, tiba-tiba nak pilih WB. Untuk staff akademik, dia akan keluar macam ni. Permohonan waktu tunggu juga tidak digunakan untuk sendiri. Staff akademik, tak perlu ya pilih WB. You all punya adalah terlalu pada pekeling TNCA. Pekeling TNCA pasal 39 jam tu ada banyak. Pasal saya ada dekat tolak yang untuk umat. Pasalnya ada 12. Campur buku ATP 1, campur editor 1. Kurang lah nah. So untuk pesyarah tak perlu ya. Untuk yang kerja shift pun tak perlu. Untuk staff yang lain sila pilih WPB anda. Dan saya mohon ketua jabatan selalu tengoklah sistem lah. Ada banyak tu nak kena lulus tu. Bayangkan lah kalau bawah you ada satu orang, satu orang jadi nak kena klik lagi. Nombor 6. Nombor 6 ni saya letak sebab saya tak ingat Diana duduk tanya kan. Diana ni kadang-kadang ialah handphone kita ni bila kita ketik GPS tu tunjuk kita dah ada daya item tapi tunjuk kita ada tah mana-mana kan. Alright, saya tahu memang akan jadi masalah. So saya ingin bagi 3 jenis solution lah. Solution pertama, ubah open location you increase pada accuracy dia punya location. Nombor 1 lah. Nah, InsyaAllah akan okey lah. Maknanya bila you ubah setting tu increase the map accuracy, you buka Google Map tu, jangan buka Waze, buka Google Map. Buka Google Map, you tengok dot biru tu ada kat mana. Kalau dot biru tu duduk dalam campus, okey, mana betul. Kalau dot biru tu duduk, okey, macam you ada kat rumah kan, sebab you work from home kan, betul-betul kat rumah, okey. Bukan maknanya dekat kedai McDonald depan rumah tu, bukan. Mana betul-betul dekat rumah. Tapi dia adalah slightly 20 meter or less. Sebab kita punya handphone ni ada sangat. Sebab handphone kita, data kita dapat daripada telco. So telco ni dia main daripada tower kan. So kalau tower tu ada guna, kalau betul-betul lah. Okay. Solution nombor 2. Kalau increase accuracy tu pun tak jadi kan. Alright. Buka Google Map. You tengok dot biru tu, iaitu you punya phone lah. Dot kat mana. Dot biru tu kalau you pasang dia ada macam ada kepak buka kan. You pasang tak kalau you buka? Dia akan satu kiri satu kanan. You tengok you punya tu dia tunjuk ke 10 ke 2 kan. Okay, 10 ke 2 tu sebenarnya dia tak accurate. Dia mana dia lari dalam 50 ke 100 meter. Apa you kena buat, you kena bagi dia jadi narrow antara mungkin sebelah ni ke satu. Bukan rapat lah.
sebelah lagi satu je. Dia tak ada rapat. Kalau rapat, maknanya ada something wrong yang pun. Okay, macam mana nak buat? Ni cerita dia senang. Dia sebenarnya bila dia buka Google Maps tu, dia nak bagi dia rapat, handphone you kena buat macam ni. Biasa you tengok, dia akan nampak macam dia cuba nak bergerak rapat. You buat tu banyak kali. Kemudian, you shut down, you restart balik, buka balik Google. Kalau dia dah tidak rapat antara sebelah satu tu, maknanya dia okey lah. Maksudnya GPS accuracy dia tu okey. Ini selagi as long kalau dia tunjuk betul-betul dekat campus atau dekat rumah yang mana alamat tu betul, insyaAllah kau okey. Alright? Nombor tiga, buat tu tak jadi, buat ni tak jadi, apa nak buat? Kita kena cari lah kawan-kawan kita. Itu je lah. Paling mudah. So, saya ingin sarankan kalau ada problem ni, saya rakan-rakan infotech lah untuk yang ni. Kalau tak boleh juga, okay, nanti kita paling mudah. Alright. Okay. So, hak tu adalah, ini semua yang saya cerita ni adalah untuk user interface punya. Okay. So, user kita dah settle dah. Alright. So, saya akan masuk ke peringkat ketua bahagian pula. Boleh ya Dr. Fina, saya pergi ke untuk ketua bahagian pula dah. Boleh, boleh. Teruskan. Okay. Alright. Tu untuk pengguna-pengguna pun tolong tengok juga sebab a few things yang you kena tahu juga je ni. Okay. Alright. So, makluman PMS ni ada panduan untuk ketua jawatan. Terima kasih pada Cik Aziz sebab tolong buat ini. Wah, sangat-sangat dia ada. Okey, untuk makluman ini adalah panduan untuk ketua jawatan. Kandungannya adalah kelulusan. Waktu berkata peringkat. Kelulusan ketik masuk, kelulusan ketik keluar, kelulusan mengesan keberadaan dan panduan menyemak rekod kehadiran staf selian melalui peranti mula alih. Okey. So, saya cerita kelulusan WB. So, saya dah letak nota tu kita lah. Setahun akademik dan polis bantuan tidak perlu mohon WB. Mana-mana departemen lain ada shift, tolong rujuk lu dengan induk you boleh tak? Sebelumnya ni. Sebab setakat ni, info yang kami ada, polis bantuan punya ni dah diselesaikan. InsyaAllah tak ada masalah. Okay. Kita masuk dalam web. Jangan pakai handphone, masuk dalam web je. Okay. Waktu kerja peringkat menunggu pengesahan. Okey, ni keluarlah nama dia. Dia mohon macam ni. So, dia tulis lah. Januari WP4, Februari WP3, WP2, WP2, WP2. Ni asal bulan puasa ni. Akhir bulan puasa tak buka lagi setelah saya. So, kita settle yang ni lah. Kalau terlupa sebagai ketua jawatan, tengok semua everything okey. Ubah daripada butiran ni pergi kat tab kelulusan ni. Kemudian tekanlah lulus. Atau tak lulus lah. Gantung pada tuan perempuan lah. So, dalam senarai itu kan keluar banyak. Kalau tuan-tuan keterlihatan akan keluar banyak macam ni. Oh. Satu siapa? Nombor dua siapa? Nombor tiga siapa? Macam saya dapat. Nombor agak saya dapat. Pasal ada semua ada buat dia. Okay. So, perempuan boleh tengok yang ni. Perempuan boleh pilih. Tapi itulah. Dia bukan boleh klik all, dulu all lah. So, dia kena tekan. Seorang demi seorang. So, buat satu orang demi seorang. Boleh lah kita jawatan, senangnya. Okay, kelulusan pembangunan ketik masuk klik ni menggunakan H1U. Okay. Okay, menu ni hanya dipaparkan kepada staff yang peranan sebagai pegawai mendahulu. So, untuk user ni tak ada. Ini hanya untuk kita jawatan lah. Ini pakai apps lah. Okay, ni ada dia keluar kat sini kan. You just pergi dekat handphone menunggu kursus saya. You pergi yang ni. Okay, yang ni yang best. You boleh klik semua hati ni tak boleh. So, you luluskan lah. Pakailah handphone. InsyaAllah tak ada masalah. Kalau you all masuk ni, guarantee dia keluar ada tiada access. Sebab kita akan mudah 1 Februari. So, pakailah web. Lebih mudah. Tapi kalau dah boleh masuk, okay. No problem. Alright ya? Itu okay. Okay. Kelulusan permohonan ketik masuk kita menggunakan H1U. Okey. Sebab ni saya cerita pengurusan waktu bekerja, saat menu kelulusan pegawai membenar lulus. So kita tengok yang kelulusan pegawai membenar lulus lah. Dia akan keluar macam ni. Ok,
Ini bagi contoh macam you ada Star Wars you, tiba-tiba hari ni dia terlupa. So dia keluar kat sini. Dia keluar Hashim bin Musa. Pagi tadi dia lupa ketik. So pulang badannya untuk diluluskan ke usaha. Ini lebih kurang sama macam menu mohon cuti. Pilih dia. Bila kalau you setuju, you akan tick pada check box so, then you akan luluslah. Okay? Mudah sangat. Saya nak cerita banyak pun, saya rasa benda yang simple. Very simple. Sebab ni yang ni kan, adakah anda ingin teruskan, klik okay, settle. Saya akan keluar pop-up extra to you. Maklumat berjaya simpan, mana selesai. Mana yang setuju. Terumpah untuk mana terumpah yang mana ketik yang lupa tadi, terumpah sebagai ketua jabatan, tengoklah dah. Okay. Tak lulus, tak lulus pun ada juga, sama juga proses dia. Yang penting mesti keluar ni, maklumat tak berjaya disimpan. Kelulusan-kelulusan peradaan pun sama, dia mudah sahaja. Katalah Encik Hashim ni dia pergi ke mesyuarat mana, so dia letak permohonan keberadaan dia ni. Kemudian yang kita nak buat macam mana, tengok dia ada tulis tu, mesyuarat di luar pejabat. Okay. Yang tu drop down menu lah, catatan boleh tambah lah apa. So jangan lupa you tekan kelulusan, you tekan diluluskan lah. Okay. Okay, ini guna iPhone pun sama, mudah saja masuk dalam apps. Pergi ke kehadiran, tengok rekod kehadiran staf seliaan anda. You boleh tengok yang ni semua. InsyaAllah boleh view semua. Tapi ingat, handphone tu kecil, bukannya macam web ni boleh keluar semua. So dia keluar by minggu dah. So dia keluar satu minggu, satu minggu. Gunalah arrow kiri, arrow kanan. Okay, alright. So ni saya nak cerita sikit a few things pada untuk ketua jabatan lah. So untuk maklumat ketua jabatan, screen moderator dah buka. Oh, jadi salah satu screen ni untuk maklumat perempuan adalah screen koordinat PTJ tu. Jadi perempuan saya rasa dulu kalau perempuan ada hantar dekat induk, dekat puan angkat Cik Azan Nizam kot, dia ada minta ni, perempuan kena isi ya. So kita pergi kat screen moderator tu, kita pilih koordinat PTJ, pilih kampus mana, pilih lokasi-lokasi ni type lah. Jarak macam tadi dia sebut 50 meter. Latitude, longitude ni gunalah. Kemudian dia klik aktif, simpan. Nah, ni saya buat sebab buat tiga lah. Ini untuk yang tengah saya. Untuk kampus lain, perlu buat sendiri. Untuk fakulti pun buat sendiri ya. Okay. Alright. Ini mudah saja. You all connect in. Ini sebagai moderator, tuan-puan moderator, tolong isi lah. Hak ni setahu saya memang wajib diisi. Tak boleh buat apa. Tak isi, tak pergi. Kalau satu Februari ni ada masalah untuk ketik, you punya tu akan lari lah. Tapi you ni risau, kita dah PKP ni. So, setelah WFH dengan WFO tu masih ada lagi. Tapi, letak nasib siap. Paling senang kan? Okay, untuk moderator sebenarnya, saya sarankan juga untuk you tengok yang kebenaran menggunakan web aplikasi bagi ketik keluar. Okay, yang ni kita kena, kalau ada request macam kita ada mohon untuk menggunakan web lah. Mungkin ada sebab tertentu lah. Contoh dia mungkin dia tak ada smartphone apa, kita kena tengok sini. Tapi dia ada tarikh mula, tarikh tamat. So it's up to you untuk decide channel. Selection dia mudah je, pilih PTJ. Katalah dia tengok dah pilih posisi. Ayah itu tanya posisi tu apa. So ikut pada maklumat saya terima, tak perlu dah isi. Tapi Allah. Okay. Nombor pekerja dengan nama, guna button ni untuk cari. Klik ni, bubuh nombor je akan keluar. So, tarikh mula, tarikh tamat, isi lah. So, dia boleh guna lah. Untuk maklumat staff semua, kita memang suruh guna smartphone untuk ni. Lebih mudah. Tapi guna web, biasalah kita tahu ada yang tak ada, guna web lah. Tapi, dia akan guna yang macam ni lah. Kita kena bagi kebenaran. Kalau tak, kalau dia tak bagi kebenaran ni, setiap kali dia clock in, kata jawatan akan dapat ping satu email. Dia kena sahkan. So bayangkanlah kalau satu bulan dia hantar, dia klik semua pakai ni, setiap hari dia kena sahkan ini. Tapi kalau yang mana klik guna smartphone, kalau jabatan tak perlu lah nak sahkan apa. Okay. Untuk moderator seterusnya, tetapan PTJ shift. Okay. Dia memang ada batal tu. Tapi setahu saya untuk polis bandar tak ada. So tak perlu lah pilih. Jangan bimbang. Okay. Alright.
Rekod kamera untuk skrin moderator terbuka supaya moderator terbuka boleh pilih semua orang nak tengok tak mana-mana pun. Tarikh bila nak tengok apa semua, tak tekan ni je lah. Tak pilih by nama boleh, nak pilih semua orang pun boleh. Pulang pada tu. Okay. Itu sahaja daripada saya. Okey. Okay, Doktor. Dah. Kalau nak try scroll dan tengok kamu komen, tapi saya rasa Puan Dura banyak tolong jawab. Okey, itulah tu saya tengok tu. Alright, so, should be okay lah saya rasa. Tapi kot-kot lah ada apa-apa nak tambah, kalau terperasan apa-apa soalan bolehlah tambah. Untuk mana-mana tadi Puan Dura ada berita saya ada bagi nak staff contract kan. Dia mudah tadi kalau tuan-tuan perasan dalam guide saya yang pertama tadi, mana-mana staff yang ada access to you, walaupun staff contract dia ada HR to you access, boleh guna lah. Tak ada masalah. Oh, tak ada untuk HR to you. Kalau tak ada SHTU punya SS, ni untuk pengesahan keberadaan untuk rekod kepada jabatan you lah, nak buat macam mana. Kalau dia suruh guna punch card, maknanya teruskanlah punch card, e-clock, teruskanlah e-clock. Kalau guna IHD, teruskanlah IHD. Tapi tu gantung pada you punya jabatan you lah. Ini untuk rasanya untuk ISAP lah. Okey, saya cuba tengok ada banyak soalan lah. Allah, laju sangat dia benda ni scroll. Okey, kalau nak cancel phone lama, nak tukar phone lain, siapa pegawai meluluskan tu? Okey. Dah dia. Alright, selalunya adalah penyelia seterusnya. Tapi seterusnya untuk tukar handphone ni, dia senangnya dia klik terminate dekat handphone tu, dia sepatutnya tak ada ping mana-mana, dia sepatutnya settle dekat tu je kan. So you tak perlu risau lah kalau you takut orang dia tahu you handphone, you just make sure sebelum handphone baru you nak pakai atau nak pakai, baru aplikasi Apple baru ni nak tetap ke ni, baru kita tak ada. InsyaAllah tak ada masalah. Kartu you dekat web, pergi dekat tak salah saya dekat bahagian ujung tu dia ada panduan tu kan, you pilih kat panduan tu je, kat situ ada menu dia. Tapi untuk slide kan, pasal saya akan pass around, no problem. Tak ada masalah. Slide ni saya ucapkan banyak terima kasih kepada Cik Yazid kerana dapat bantu menyediakan slide ni lah. Okay, saya cuba buat. Dia 90 meter dalam campus tu. Kali bandar tidak tertakluk sendiri. Apa perlu mengisi deklarasi terdahulu sebelum itu? Isari. Okey, macam ni tuan-tuan. Ketik PMS ni, dia bukan macam e-clock. Sebelum you e-clock, you kena isi isari kan? Okey, saya rasa dia tak link lagi. So tuan-tuan, bandar kita dalam PKP ni, kita dalam situasi berjaga-jaga. Bismillah dah. Saring tu set dia. Jawab mudah je soalan tu. Tolong bantu universiti. InsyaAllah. Kita make sure. Saya memang untuk yang e-clock tu, siapa tak e-clock tu hanya boleh e-clock in kalau isi saring kan. Untuk TMS saya rasa insyaAllah nanti kita akan cuba minta. Itu saya kena tanya ke induk lah kalau dia boleh link ke tak dengan saring tu. Kalau ada insyaAllah dia akan ni. Okay. Kalau handphone dia ada rosak, tiba-tiba screen tak boleh touch, not respond before sempat pergi beli handphone baru, nak buat macam mana untuk batal TMS di handphone sedia ada? Okay. Kalau handphone rosak kan?
you ada web kan? Okay. Guna web SR2U, you just ketik kat situ, click out kat situ, pilihlah pilihan tu yang ada kat situ. Handphone rosak. Okay, settle. Gunalah web tu. Okay, cuma bila you pakai web tu, dia sampai kat ketua. Ketua akan tengok, oh, handphone kau rosak lah. Okay, lulus, no problem. Jangan lupa beritahu kat bawah saya, itu je. Okay, Ismi, rekod kehadiran dan e-clock sebelum Februari 2021 nak pindah masuk dalam HR2U atau pindah masuk dalam Fingerflex? Dah jawab dah kan? Okay. Alright. Kalau ambil half day macam mana? Oh, perempuan. Isi terus je. Jadi memang. Okay, semandangkan kita pakai HR2U, alright. You dah keluar ini macam biasa kan? Kan kita ada yang apa mohon kebenaran keluar tu kan? Isi yang tu, it's okay lah, no problem. Okay, jangan bimbang. Ha, kalau you cuti, tak perlu clock in, clock out lah. Buat benda tu dah kita ada sistem. Termasuk itu katakan, you dah ketik ke 8, tiba-tiba pukul 3, you terpaksa agensi. You dah masuk dalam isi je permohonan keluar pejabat rasmi dah lah kan? Isi okay. Je. Don't worry, yang tu. Okay? Terusnya, wajib guna buat benda tu dah kita ada sistem. Termasuk itu katakan, you dah ketik kalau ada handphone, tiga handphone, you terpaksa yelah handphone mana saya isi dia permohonan keluar pejabat rasmi tu lah, tapi saya tahu dia sudah sebenarnya don't worry, you know, okay, apalah, pilih yang mana, rasa sesuai, wajib guna handphone sendiri. Oh, tadi saya dah jawab kan, kalau handphone, ya, kita pakai web base, cuma kalau ada handphone, tiga handphone, yelah handphone mana saya pun, kat dia saya ada satu je lah, tapi saya tahu dia sudah sebenarnya tengok ada tiga, apalah, pilih yang mana, rasa sesuai. Kalau handphone rosak, oh tadi saya dah jawab kan, kalau handphone rosak, kita pakai web base. Cuma maklumat okay, kita kata untuk time kan. Okay, contoh macam tu, kita dah perusahkan lah. Saya bagi situasi yang paling simple. Saya kira saya ambil contoh, OT mana? Kita ambil contoh pemandu lah. Okay, okay, untuk time kan? Contoh macam ni lah. So, mana 8 to 5 lah kan? Saya bagi situasi yang paling simple. Kemudian pukul 3, contoh. Macam kami kami duduk kat kedah kan? Pukul 3 petang, dia nak kena beri salah mandu lah. Okay. So, pemandu, mungkin dia ambil pukul 3 petang, dia ready untuk bawa 8 to 5 lah kan? Beri salah. Pukul 8, dia terus je bawa pukul 3. Handphone tu tak usah lah nak clock out. Macam kami duduk kat kedah kan? Dah sampai syarat dia nak kena beri salam sampai pukul 9 malam kan. So, pukul 3 petang dia ready untuk bawa semua pukul 3 salam. Okay, dia terus je boleh clock out pada waktu tu. Handphone tu tak usah dah nak clock out. Dia punya OT dikira macam mana. Dah sampai syarat pukul 5, itulah dia nyatakan dia. Malam kan. So, dia clock out setel. Time tu dah ada kan? Time tu dah ada. InsyaAllah, everything akan okay. Just make sure ni. Ismi, kalau kita ambil jam keluar tak rasmi, perlu tak kita isi dah jawab? Dah jawab kan? Okey. Kalau WFH boleh ketik macam biasa, macam main office kau. Kalau WFH, klik ketik macam biasa, cuma pilih WFH je lah. Mudah kan? Kita PKP. So, yang mana essential adalah kat campus. Yang lain ada kat WFH, unless kalau boss you all panggil, datanglah. Contoh macam ni. Hari ni WFH, pukul 8 pagi dah ketik dah hari ni. Cuma bos kau, pukul 10 pagi kau. Kau main sah office? Datanglah kat office pukul 10 pagi. So, buatlah kerja gedebuk-gedebuk-gedebuk. Lepas tu dah siap dah. Nanti tengok jam pukul 12. Lepas tu bos kata, okay, settle. You all balik rumah, you ketik keluar daripada rumah dah bila pukul 5 nanti. Okay, tapi kalau you rasa nak stay sampai office pukul 5 pun boleh. Tak ada benda-benda kan. Tak larang. Okay, nak duduk kat office. Tahu ada setengah tu. Pergi nak duduk kat ofis. Saya rasa ada bug sedikit. Jika ketik masuk keluar di HR2, keluar anda punya rekod ke direct, Allah tak sempat tengok. Yang tidak lengkap, sila masukkan rekod, lupa ketik bagi melengkap rekod hadiran pada 26.01.21. Tapi yang berperiksa di rekod ikhlas. Itu kopak. Okay. Alright. Ha? Kopak dulu. Oh, ini yang ni kopak lah. Padik Ahmad. Okey, untuk maklumat tuan, kalau tuan guna sekarang, dia memang akan keluar pop-up 26.01 tu. InsyaAllah satu bulan tak ada. Dia macam ni, pasal apa dia keluar 26.01 tu? Dia tengok balik rekod permohonan WBB.
yang benda jamin you letak permohonan WBU bermula Januari. You tak letak Februari kan? So, bila letak Januari, sistem tu umpama baca mana rekod Januari kau? Ah, tu contoh. Ah, dia bukan bug, dia sebenarnya saya bila letak Januari. So, sistem akan baca lah. Afsan kau nak pilih Januari sedangkan rekod tak ada. Ah, so, dia kena. InsyaAllah 1 Februari tak ada dah pop-up tu. Yang lima. Apakah yang perlu di sana ni kalau sekiranya line telco down? Jangan risau Cik Kabarul. Pakai web lah. Okay. Kalau lewat masuk sehingga hampir sejam boleh ke start apply keluar waktu pejabat ya, tab? Oh. Ini dah jawab dah kan? Hmm. Okay. Kita rupai untuk 1 Februari ni kita try lah semua masing-masing try. InsyaAllah kita semua ada ada 4 WP, WBB. Saya rasa tak jam lah kot sebab kita masih pakai handphone. Kalau pakai web base mungkin sikit lah sebab dia tak nak record dia mungkin ada. Tapi selalunya lah based on screen lah. Terutama dengan screen lah. Jam lah sikit lah. Tapi kita try lah. Okay, dari kisah lain tu lah. CLS boleh clock in dan clock out lebih dari sekali sekali untuk sehari untuk TV yang berkumpul. Oh, okay. Untuk yang bekerja shift, jangan bimbang. You all punya shift tu dah ada dia ni. So, follow je lah. Ha, jangan bimbang. Bekerja shift tu. Ha, dia janji, kalau terpupuan yang mana bekerja shift tu yang you risau. Tapi setelah saya, saya telah dimaklumkan if untuk polis bantan is okay, dah selesai, dah settle. Tuan Suria dah settle. InsyaAllah kau okay. Ada jam latihan tak? Aduh, saya kira kita tak up. Dah pin lah. Okay. Pin lagi sekali lah kot. Okay. Alright. Yang memang lah, jam latihan ada. Okay, lagi? Besok lagi? Astagfirullahaladzim, saya punya WhatsApp banyak je lah soalan. Kau jawab. Okay. Okay, 25. Okay, kita jawab. Jadi, kalau terpupuan yang mana bekerja shift tu yang you risau, tapi setelah saya, saya telah dimaklumkan shift untuk perjuangkan boleh kasi soalan. Okay, dah selesai, dah settle. Tuan Suria dah settle. Kan soalan dah jawab ni. Okay. Okey, kalau staff perlis boleh ke ketik masuk di Kedah? Awak nak main kat Kedah? Saya pun tak faham. Soalan ni tak faham lah saya. Saya tak berapa sure nak jawab macam mana. Tapi kalau dia WFH hari itu mungkin dia ubah dia kat Kedah tak faham lah. Kan? Tapi kalau staff boleh macam ni lah, kalau dia macam urusan rasmi apa semua, okey lah dia ketik macam biasa. Mungkin dia ada mesyuarat kat Kedah, isi je keberadaan kan, sudah kan? Okey. Yes. Oh, dekat YouTube pun ada soalan. Allah Akbar. Ya. Okey, ada yang pengguna iPhone dah. Dia tanya yang keluar untrusted enterprise developer tu. Macam tadi saya sebut, terlupa kena ubah setting je lah. Itu je cara dia. But iPhone ni memang akan keluar message tu. Dia akan keluar untrusted enterprise developer. So, you ubah setting, you tukar dekat dia punya ni untuk allow lah.
Kalau tak sure nak buat macam mana, datang jumpa dengan Infotech. Kalau tak sure juga, just kalau macam dia dan Omar, try Google dia. Dia akan beritahu macam mana. Mudah je. Nah, jangan bimbang. Kita buat pelan-pelan. InsyaAllah boleh. 1 Februari ni walaupun asal dekat, saya dah cakap saya, saat pagi petang ni mesti ramai yang kecil-kecil beritahu macam mana lagi. InsyaAllah okey. Kalau beli handphone iPhone, beli handphone iPhone baru juga, dia akan keluar juga pop-up tu lah. So, buatlah. Okay. Wah, ada orang tak jumpa pun. Okay, ada beberapa soalan tu perempuan. Menu lepas semua ada dah syarat tu, perempuan boleh tengok, try lah. Saya rasa perempuan hari ni terlupa utamakan isi WBB dulu. Ha? Kalau perempuan pilih WBB tu, insyaAllah akan dapat ketua jawatan. Saya mohon semua ketua jawatan, kalau tengok dapur lah ke tidak, nanti staff tak boleh nak ketik. Tak boleh ketik, tak keluar tu. So, dia jadi, dia banyaklah dia punya rentetan dia. Nah. Yang kedua, saya mohon kalau perempuan tengok yang ni, try install apps untuk handphone. Bagi iPhone akan ada masalah sikit lah, macam saya cerita tu tadi. Okay, tu apps dia punya ni lah. Yang ketiga, saya ingin saya punya recommendation, dia tengok GPS. Dia buka Google Maps, just tengok GPS, okay lah. Sebab saya tahu macam dulu, macam Diana ada cerita, sebab ikut dalam campus, tapi tiba-tiba tunjuk ada dekat Johor. Memang pernah terjadi, ada. So, you kena make sure handphone you punya location punya ni, okay. So, sebelum 1 Februari ni, try lah on location tu pergi mana-mana. Tapi tak payahlah sambil berjalan tu buka Google Map nak tengok, tak payah, biar-biar. Just on location, buat handphone macam biasa. Tapi kalau just nak tahu GPS you berfunction normally, just buka Google Maps. Kalau balik naik kereta tu, just letak dekat dashboard tu. Tengok, the tracking okay tak? Oh, masuk lagi Genesis. Okay. Rekod kehadiran dalam e-clock. Nak pindah masuk dalam hashtag tu. Tak perlu, tak perlu tuan perempuan. Tak perlu, tak perlu. Print saja. Okay. Macam ni, tuan-tuan. Macam kita Januari ni kan kita duk guna e-clock apa semua kan. Sebab kita tahu dan bila kita guna yang TMS ni, yang Januari ni tak ada kan. So, you, saya tahu you risau you punya rekod tu tak ada. Okay. E-clock ni, you tak perlu nak update ke dalam TMS. Tak perlu lah. Janganlah buat benda-benda ni. Jadi pelik-pelik kan. So, you just print out you punya e-clock. Simpan lah untuk rekod. Hantarlah ke admin untuk sebagai rekod yang you. Kan? Mudah je kan? Jangan bagi pening. Oh, kita ada problem dengan link ni? Dah okey dah. Dah okey dah? Saya dah buka. Okey, alright. Okay. Cik Ismi, Prof. Nur Aziah daripada Cik Prof. Aziah? Yes, dikirim salam. Waalaikumsalam. Apa sama? Apa khabar Prof? Sihat Prof? Sebab saya rasa ramai yang menonton ni. Allah. Sihat saya. Tapi okeylah, semoga bermanfaat untuk semua. Okey. Kita bantu mana yang boleh lah. Nanti saya akan hantar slide saya ni kepada rakan-rakan. Nanti bolehlah pasrah. Cuma slide ni saya ingin mengucapkan ribuan penghargaan pada Cik Aziz, Kak Ngah, Kak Long,
Abang Long yang mana telah contribute ni. Kerana dia pun lah yang slide ni jadi sedang lah kita baca. Sama tu boleh baca manual tu. Manual tu ada. Tak lah, kan okey. Dia yang TMS ni sama macam e-clock. So, mudahlah. Cuma dia ada bahagian yang kata bahagian kena tekan lah. Cuma saya rasa dalam waktu dekat ni banyaklah kata bahagian yang kena tekan lulululul tu. Ajaklah sikit lah. Tak pokok lah. Ini memang. Link kita okey kan data? Tak ada apa-apa kan? Stabil lah. Saya rasa stabil. So far okey. Okay. Hopefully semua boleh isi link attendance sebab tadi saya rasa kita ada sikit problem untuk share dekat bahagian chat ni attendance. Tapi rasanya dah soft. Team ILD kita memang best lah. Good job. Saya just Tapi tak apa. Untuk attendance ni kita akan open until 2 PM lah kot. Untuk yang macam baru tengok, baru dapat apa ni? Check link dan sebagainya. So tak apa. Kita still bagi masa untuk isi until 2 PM. So after 2 PM baru kita deactivate link tu lah. Okay. Tak soft lagi link. Okay, sekejap. Link attendance. Apa? Sama itu saya cerita sedikit ringkasan sikit lah. So untuk mana numpas. Boleh. Kita ringkas sikit. So tindakan apa user lah. User paling penting user lah. User tu terus mobile lah semua. Okay, tindakan staff awal tahun, staff mohon WB. Jangan lupa untuk staff tak beran ya. Polis bantuan dan masyarakat tidak perlu. Okay, yang memang. Awal Zibu dah tahu. Syarah semua kita ikut yang 39 jam. Memang lah. Okay, bila staff mohon, akan dapat pada pegawai untuk benar lulus. Okey, bila ada pegawai bagi benar dan lulus, staff ketik masuk melalui app Society U. Okey, kalau yang mana bekerja dah berjabat, make sure 50 meter. 50 meter tu saya cerita tadi kan. Dia kurang macam setengah padang bola lah. Anggap macam tu lah. Nah. Saya akan ni boleh clock in di mana-mana premis saya tiada terluar. WFH boleh clock in. Jangan lupa clock out. Tonton clock in. Jangan lupa clock out. Nah, kita biasakan tu. Dulu kita masa memori kita, pakai pascat, kemudian pakai clock dan biometrik. So kita kena ubah kita punya masa memori kita pakai phone. Okay? Ini untuk bulan Ramadan. Setelah saya bulan Ramadan tak buka lagi. Sebab no, lebih kurang sama aja. Perusahaan rasmi law pejabat. Staf isi pengesahan macam biasa. Oh, ada info sikit. Boleh diisi sehari sebelum program. Boleh nak? Okay, urusan rasmi di luar pejabat, sekiranya tidak terbeli pejabat. Ketik masuk isi yang tu, kemudian ni lah. Urusan peribadi, ini jabatan sekiranya. Yang mana, apa yang isi mohon kebenaran keluar tu, isi mohon macam biasa dalam SRTU, dengan 5 hak tu lah. As long benda tu ada, maknanya dia punya record clocking would be okay. Cik Ismi, sorry saya baru share yang slide punya ni ke dalam stream. Oh, baru. Yang mana? Yang sebab tadi bila Cik Ismi tutup, then dia terkeluar. Syarah dengan TV tak perlu. Tunggu bos lulus. Buatlah ketik masuk, ketik keluar macam biasa. Cuma jangan lupa siapa yang kerja dalam office, make sure 50 meter radius. 50 meter radius terutama kena rujuk pada moderator masing-masing ya. Untuk makluman untuk bagi kampus Kedah, saya ini saja kami letak iaitu kat bangunan Tadbirat. Buat Musa Fasiliti, Jabat Polis Bantuan, PCP, Pakai Sultan Malaysia dengan SA. Ini kita buat. So, kita dah, kakak ni saya baru sempat buat tiga. Nanti saya akan penuhkan. InsyaAllah dah okey lah. Yang mana kerja dia berubah, ketik kerja dia berubah. Okay. Ada apa-apa soalan lagi tak?
Yang boleh, slide nanti apalah. Encik Ismi akan share ke? Saya akan mohon izin. Yang akan belas email, eh? Saya akan belas ini, saya mohon izin dulu. Alright. Dengan rakan-rakan dulu untuk ni. Setelah kita akan belas lah. Saya mungkin belas dekat ketua-ketua kemudian cakap lah. Mungkin saya akan belas dalam grup WhatsApp sebab tapi pula belas dalam grup WhatsApp, email ni besar set. Saya cuba dekat email kot. Email lah kalau senang lah. Apa dalam WhatsApp saya boleh, saya cuba akan kecilkan dia punya, dia ubah sikit dah dia punya property supaya dia kecil lagi. No problem, itu senang. So, dan email lagi mudah lah, so nanti. Tapi setting kepada semua cawangan lah kot sebab ada banyak daripada cawangan lain juga. Jadi tuan-puan, untuk malam-malam saya punya slide tu tertakluk pada pindaan dan perubahan dia. Kot-kot lah sekejap lagi. Kalau kata ni tak kenal kot ke apa, tertakluk ya. Kalau ada yang info yang tak kenal, saya minta maaf dulu siap-siap kot-kot ada ini. Nah. Okay. Okay. Dah Cik Ismi? Saya rasa okay kot. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-puan yang hadir bersama untuk mendengar ni. Saya mohon ampun dan salah silap saya kalau ada salah saya bagi informasi kekurangan guru saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Farina, Tim ILD, Tuan Perempuan, Infotek, semua di Dekor Haji atas sokongan dalam jayakan program ni. Okay, semua insyaAllah kita akan jumpa lagi. Carilah Ismi ada kat sini. Dah ni tak ni mana lagi lah setakat ni. Okay, so terima kasih Encik Ismi di atas perkongsian yang sangat sangat penting untuk di implement dan diguna pakai oleh semua staff di ITM Kedah, Kedah dan semua cawangan pun akan pakai juga. Semoga perkongsian ini bermanfaat. InsyaAllah untuk ITM Kedah kita masih ada lagi kursus-kursus online yang kita akan teruskan di page Facebook rasmi IID UiTM Kedah. Oh, so, kalau ada apa-apa untuk penambahbaikan